saya telah memberikan jaminan dalam sidang Dewan Negeri dan juga sebentar tadi bahawa warga kerja Syabas dan Puncak Niaga akan kekal dan diserapkan dalam Air Selangor pengurusan yang baru, kerana umumnya maklumat yang kita dapat, mereka adalah tenaga kerja yang kompeten, yang mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu membantu kerajaan negeri melalui Air Selangor untuk meningkatkan lagi performance syarikat di bawah pengurusan yang baru ini. Kita juga sedang melakukan satu inisiatif secara proaktif untuk membina dua lagi loji rawatan air, iaitu di Labuhan Dagang dan juga di Semenyih 2 dalam tempoh 2 tahun ini. Dan tender dokumen telah pun siap bagi Labuhan Dagang yang kita akan buka Semenyih 2 dan kita akan buka pada awal Disember, dan kita jangka projek ini akan bermula pada suku tahun pertama 2016. Manakala untuk Labuhan Dagang, kita jangka selewat-lewatnya bulan Mac 2016 tender akan dibuka dan projek akan bermula pada pertengahan tahun 2016. Ini antara projek yang memerlukan pelaburan hampir 800 juta yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri untuk menunjukkan komitmen kita menyediakan satu perkhidmatan air yang holistik dan lebih cekap kepada pengguna domestik dan juga industri. Ini juga sebagai persiapan kemungkinan berlaku kelewatan projek Langat 2 yang sepatutnya siap pada tahun 2017, tetapi kita dimaklumkan ada kemungkinan besar projek ini tertangguh sehingga 2019. Jadi sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita bersedia menggunakan peruntukan kerajaan negeri untuk membina dua loji rawatan yang menelan kos hampir 800 juta, dan kita berharap projek ini dapat menampung kekurangan bekalan air dalam tempoh 2017 hingga 2019.